السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pada kesempatan kali ini bisa menyapa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Izar. Semoga kita semua selalu senantiasa diberi kesehatan, dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Qala ahlul ilmi wa yambaghi lil arusi arba'atu asyya. Ulama berkata, qala berkata ahlul ilmi. Siapa ahli ilmu? Para ilmuwan sudah berkata, wa yambaghi hendaknya lil arusi bagi seorang suami memperhatikan arba'atu asyya'. Memperhatikan empat hal, empat perkara. Yang pertama, awwaluha akhdhul yadaini. Yang pertama, awwaluha adapun awalnya empat. Yang pertama adalah akhdhul yadaini. Memegang kedua tangan istrinya. Wasaniha masu sodriha. Yang kedua, meraba-raba dada istrinya. Dipermainkan dadanya itu. Wasalisuha, yang nomor tiga, takbirul khaddaini, mencium kedua pipi istrinya. Nah, setelah meremas-remas dadanya, ini ya kita cium pipinya. Warabi'uha, dan yang nomor empat, qira'atul basmalati inda idkhadil zakari fil farji. Qira'atul basmalati itu membaca basmalah inda idkhadil zakari ketika memasukkan penis zakar fil farji pada vagina atau farji. Jadi para ilmuwan itu sudah mewanti-wanti bagi seorang suami untuk melakukan empat hal. Nah, sebelum memasukkan zakar, memasukkan penis ke dalam vagina, ini perlu diperhatikan, perlu dilakukan supaya nanti ada rasa-rasa lebih bergairah, ada rasa rangsangan seperti itu. Yang pertama adalah memegang kedua tangannya. Jadi ya kayak orang pacaran itu, dipegang dengan mesra. Setelah megang, kita meraba-raba dadanya. Ada apa di dadanya? Kita raba-raba, karena dengan meraba itu biasanya orang perempuan itu perasaannya itu akan melayang-layang. Dan yang nomor tiga, mencium pipinya, dicium. Dan yang terakhir itu membaca basmalah, bismillah, sebelum ketika memasukkan penis ke dalam farjinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man jama'a zawjatahu inda al-haydi fa ka'annama jama'a umma 70 marratan. Al-hadith aw kama qala. Waqala, dan sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa jama' itu berhubungan intim, menjima', mensetubuhi zawjatahu pada istrinya, inda al-haydi pada waktu haid, faka'annama, maka orang itu seakan-akan jama'ah, seperti menjima' ummahu, ibunya sendiri. 70 marratan, sebanyak 70 kali. Jadi perlu kita hindari. Kalau istrinya itu dalam keadaan haid, jangan sampai kita jima. Karena di sini sama halnya dengan menjima ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Berarti dosanya sangat sangat besar. Nafisan zarifan su'ila ba'du masyayikhi anin mi'ami dunia kamhiya. Nafisan zarifan. Ay hadhihi nafisatun zarifatun. Adapun ini nafisatun, ini satu permasalahan zarifatun yang
indah. Su'ilah, pernah ditanyakan ba'dul masyayikhi siapa sebagian para guru, guru besar, anin mi'ami ditanya tentang nikmat dunia. Kam hiya, ada berapa? Fa'ajaba bi'annaha kathiratun, la yuhsa adaduha. Maka para masyayikh, ba'dul masyayikh itu menjawab, bi'annaha bahwasanya nikmat-nikmat dunia kathiratun itu banyak, la yuhsa yang tidak bisa dihitung, adaduha apa? Hitungannya atau jumlahnya. Sebagaimana qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, apabila kalian itu menghitung nikmatullahi terhadap nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Walakin tetapi a'zamuha, kenikmatan dunia, paling besarnya kenikmatan dunia, in hasoro, itu teringkas, fi sana satya syia, di dalam tiga hal. Taqbilin nisa'i, yang pertama adalah mencium perempuan, walam siha, dan menyentuh perempuan, wa dakhalid zakari, dan memasukkan zakar atau penis, fil farji, di dalam farji atau vagina. Jadi sebagian besar para guru ini menjawab bahwasanya paling besarnya nikmat dunia itu ada tiga. Yang pertama adalah mencium wanita, menyentuhnya, dan memasukkan penis pada vagina. Jadi hubungan intim ini termasuk nikmat terbesar yang ada di dunia. Qala asy-sya'ir fi bahri rajas, seorang penyair pernah mengungkapkan fi bahri rajas, melalui bahar rajas, tembang rajas. Wa ni'amud dunya salasun tu'tabar, lamsun wa takbilun wa idkhalu dzakar. Wa ni'amud dunya, adapun nikmat-nikmat dunia, salasun itu ada tiga, tu'tabar. Lamsun yang pertama adalah menyentuh, wa takbilun, dan mencium, wa idkhalul zakari, dan memasukkan zakar pada vagina. Bahar rajas. Wa qala, dan berkata akhar, penyair yang lain, wa ni'amud dunya salasun tusaru, genek kulit ngambung karu parang turu. Wa ni'amud dunya sana suntuk soru, demek kulit ngambung karu parang turu. Kenikmatan dunia salasun itu tiga, tuh soru teringkas. Yang pertama demek kulit, menyentuh kulit. Ngambung, ngambung itu mencium. Karu parang turu, artinya tidur bersama dengan istri. Jadi ini penyair yang lain menggabungkan antara bahasa Arab dengan bahasa Jawa. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.